warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi syuhada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin khairiman qad arsyada wa ala alihi wa ashabihi dawil huda amma ba'du. Kita sangat bergantung pada guru. Tanpamu apa jadinya aku? Jangan pernah kita menganggap kita adalah orang yang paling pintar, karena ternyata yang paling pintar itu adalah sarung. Kenapa sarung menjadi paling pintar? Kalau sarung ikut Who Wants to be Millionaire, sarung akan mampu menjawab semua pertanyaan. Karena sarung tidak ada yang pas. Hari ini tema khutbah kita ta'zim kepada guru dan anak guru. Zaman now, begitu banyak orang yang sudah kehilangan adab. RS dari Medan kemarin menempelkan kemaluan di Al-Quran. Di media sosial kita lihat pun banyak postingan dan komentar yang jelas-jelas tidak beradab. Mungkin ucapannya seperti balon warna-warni, indah tapi isinya angin. Minggu lalu Kota Loksmawe kedatangan seorang ulama besar dari Sidogiri, Kiai Haji Idrus Ramli. Ada pemandangan unik. Banyak santri dan guru yang berebut untuk mengatur sandal beliau. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berguru pada guru yang satu, yaitu Kiai Soleh Darat. Dan mereka selalu mengatur sandal sang guru. Ini adalah wujud hormat kepada guru. Kita ingat baru saja 25 November yang lalu, Hari Guru Nasional. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau tiada guruku, sungguh aku tidak mengenal Tuhanku. Ternyata takzim kepada guru ini berasal dari zaman Rasulullah. Ada seorang bocil bernama Salman. Dia selalu datang ke masjid sebelum Rasulullah, dan dia membalik sandal Rasulullah agar Rasulullah mudah saat memakainya kembali. Rasulullah heran, kenapa sandal saya selalu berbalik arah? Suatu hari Rasulullah mengintip dan melihat bocil Salman sedang mengubah orientasi dan arah daripada sandal beliau. Beliau berdoa agar Salman menjadi orang yang faqih dan paham ilmu agama. Allahumma faqihhu fiddin. Dan kemudian bocil Salman bertransformasi menjadi ulama besar ahli fikih. Ini berkat takdim kepada guru. Zaman now malah banyak bocil, banyak bocah kecil, banyak anak-anak yang sudah kurang adab. Kita lihat saja kalau ada orang yang jualan masuk ke lorong-lorong, ke kampung-kampung, ke gang-gang. Mereka datang mengerubungi sang abang penjual makanan ringan. Bang, bang, saya bang, saya bang. Si abang karena sudah paham, jangan dekat-dekat kali, mundur. Gecok tutup kanat, gekong bauleh, mundur. Tang, 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 gepe bauleh, topo-topo. Rupanya ada seorang anak kecil yang masih berani maju. Kamu kenapa maju? Saya belum kena pukul bang. Oke, kamu punya adab. Bang, gepeh tiba uleh. Mungkin ini bagian dari adab. Tapi setelah kena pukul ternyata belum ada sopan santunnya. Mereka tambah berani. Bang, tambah saus bang. Bang, pinjam uang 50 ribu bang. Bang, bapak saya mana bang? Bang,
berani sama saya, Bang. Kamu sini, Bang, gepeh lomba ulet. Hari ini kita akan belajar takdim kepada guru. Alhamdulillah, hari ini 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita berada berkumpul bersama di masjid kita tercinta, Masjid Syuhada Mongedung. Masjid yang setiap malamnya mengadakan halakah pengajian, tempat kita berilmu, menuntut ilmu kepada sang guru. Hadirilah setiap pengajian dan belajarlah bagaimana takdim kepada guru. Kita bersyukur dengan berbagai nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur hari ini diberikan mobil mewah, rumah mewah, semua berwarna mewah. Tidak ada yang berwarna biru, owen ataupun biru muda. Semua mewah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa agar di masjid ini kita dijadikan Allah orang yang bertakdim dan beradab kepada sang guru dan anak guru. Kalau hari ini kita takdim kepada guru, maka kelak pemuda-pemuda zaman now, syubanul jaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, pemimpin yang bukan hanya duduk di belakang akan tetapi mampu memimpin di depan, mengontrol seluruh jalur kehidupan. Suatu hari imam kita Asy-Syafi'i pernah memeluk seorang tua yang pakaiannya begitu hina. Semua muridnya berkata, "Wahai imam, kenapa engkau memeluk orang tersebut? Sedangkan banyak ulama lainnya yang lebih mulia." Imam Syafi'i pun berkata, "Orang ini pernah menjelaskan kepadaku ketika aku bertanya, dari mana kita tahu seekor anjing sudah dewasa? Maka orang ini berkata kepadaku, anjing yang sudah dewasa sudah bisa mengangkat sebelah kakinya saat kencing." Sebegitu tinggi adab Imam Syafi'i. Beliau mengikuti Sayyidina Ali. "Ana abduman allamani harfan." Saya rela menjadi budak bagi seorang yang pernah mengajarkan saya satu huruf saja. Terserah beliau, beliau akan menjadikan saya budak atau memerdekakan saya atau menyuruh saya kerja. Kenapa? Karena dengan ta'zim hati kita akan bahagia. Hati kita akan bersyukur dengan anugerah ilmu. Karena ilmu membuat bahagia menjadi nyata. Tidak hanya di dunia luna, bahkan juga di dunia maya. Mungkin sebagian kita merasa indah tapi cukup di dunia maya. Artinya seperti iklan. Kita pernah lihat iklan mie instan. Begitu iklan Indomie, orang yang mau makan, begitu nikmat. Yang cium aromanya, dari aromanya terbayang kelezatannya. Begitu sedap. Tapi ini berbeda dengan kenyataan. Saat uronyo dapat jauh Indomie, kita bahkan akan mengeluh, Indomie lagi, Indomie lagi. Dasar nasib anak kos. Tapi iklan merubahnya menjadi sesuatu yang sangat indah. Ketika orang menghirup kuah Indomie, bahkan itu tulisan SLUURP, saking indahnya yang dibayangkan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Wateta hirup kuah Indomie yang nak ro kenang bak mata. Inilah iklan yang dibalut menjadi indah. Tapi ilmu membuat realita menjadi nyata dan membuat kita harus bertakdim dan menghormati kepada sang guru. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Uge berkata, semoga salawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan karibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah pernah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Ini terjadi karena apa? Karena Sayyidina Ali begitu takdim kepada guru, bahkan kepada Rasulullah sang maha guru, yang notabene beliau adalah saudara sepupu.
Siang itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ketika membuka pintu di depan rumahnya, ada seorang pemuda yang sedang tertidur beralaskan surban. Wajahnya tertutup debu. Ketika dibangunkan, ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Rasulullah. "Kenapa engkau tidur di depan pintu rumahku?" "Karena aku ingin belajar ilmu." "Kenapa engkau tidak mengetuk pintu?" "Aku takut membangunkan sang guru." Begitu mulianya Abdullah bin Abbas, beliau adalah terjemahul Quran, samudra ilmu, dan semua ulama besar, Hasan al-Basri, Ikrimah, Mujahid, Said bin Musayyib, Said bin Jubair, dan nama-nama tenar lainnya adalah murid daripada Abdullah bin Abbas. Makanya kita ketika berteman, lihat profil seseorang. Bahkan saat mencari menantu, mengunduh menantu atau mendownload mantu, kita cari orang yang punya adab, yang punya ta'zim kepada guru. Sebagian bapak-bapak zaman now mencari menantu bukan hanya melihat orang yang ta'zim kepada guru, tapi terbalik, bahkan melihat dari cara makan coklat. Seorang pemuda ketika melamar seorang gadis ditanya oleh bapaknya, "Apa pekerjaan kamu?" "Saya dokter, Om." "Masa depan anak gadis Anda akan terjamin bersama saya. Kamu kalau makan coklat dendeng, dimakannya langsung apa ketika dingin?" "Saya makan ketika dingin, Om." "Oh, kamu keluar. Semua keluarga saya makan coklat dendeng langsung." "Kamu siapa?" "Saya pengangguran, Om. Tapi saya makan coklatnya langsung, Om." "Oke, kamu saya terima." Dia tidak melihat bagaimana adab seseorang. Dan ta'zim kepada guru dan anak guru inilah yang diajarkan Rasulullah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar. Kata ikrama wa ta'ziman ulun tuan kepada al-mukarram yang mulia Tengku Imam Syekh Masjid Syuhada Mangudong, Tengku Mujibur Rahman, gure ulun tuan di Dayah Mundi Mesra Samalanga. Beliau adalah mantan anggota DPR dan juga sekarang masih berkecimpung dunia politik. Kita harapkan kepengurusan Masjid Syuhada ini akan terus berkembang bersama beliau. Dan seterusnya kepada BKM dan pengurus ibadah Tengku Husin dan Tengku Haji Burhan yang kagum undang ulun tuan, BKM Tengku Afni, Ketua Pengurus Masjid Tengku Ilyas, SKM Pak Syekh Mahdi Zaid, Sekdes Tengku Badi Uzaman, Tengku Imam Tengku Abdul Muttalib, dan seluruh sahabat, tetangga, keluarga dan rekan ulun tuan semua di Mon Gedung yang hari ini kita bersama berjamaah beriktikaf di masjid kita tercinta. Dan saya yakin kita yang hadir di sini semua, yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, adalah orang yang mulia karena mampu memuliakan sang guru. Bagaimana kisah Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah menjelma ribuan tahun mendatang dari seorang ulama, maha guru ulama Nusantara, yaitu Syekh Khalil. Beliau begitu ta'zim kepada guru karena beliau memegang satu kata-kata, "Dalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku hina ketika aku menuntut, tapi aku akan menjadi mulia ketika aku dituntut. Saat beliau masih belajar di Sidogiri, beliau menempuh jarak dari pintu sampai ke tempat sang guru sepanjang 7 km dengan menenteng sandal tanpa memakainya karena beliau menghormati sang guru. Ketika beliau mondok di Banyuwangi, Syekh Khalil berkhidmah kepada sang guru Kiai Haji Abdul Basar. Beliau mencuci bajunya, bahkan bekerja dan gajinya memetik buah di pohon dengan 3 sen setiap 80 pohon diberikan kepada sang guru. Di Makkah, Syekh Khalil berguru kepada seorang syekh yang buta, yaitu Syekh Muhammad Ar-Rahbini. Dan beliau akan tidur di depan pintu sang guru, menunggu ketika guru pergi ke masjid agar gurunya menginjak beliau sebagai tanda ta'zim beliau. Beliau menulis kitab Alfiyah dan menjual seharga 200 rial. Harganya diberikan kepada sang guru. Dan yang lebih ajaib, ketika beliau sudah kembali ke Nusantara menjadi ulama, saat itu beliau
naik kuda. Kuda tersebut ketika ditanya, bagus sekali kudanya, berasal dari mana? Sang pemilik kuda berkata, dari Bima Sumbawa. Tiba-tiba beliau turun. Kenapa engkau turun? Karena saya pernah punya seorang guru yang berasal dari Bima. Sungguh tidak pantas saya naik kuda yang berasal dari tempat guru saya. Begitu tinggi adab Sang Mbah Khalil, sehingga beliau menjelma menjadi Syekhul Syuyukh, Mahaguru Ulama Nusantara. Mungkin ini yang membuat beliau beda, seperti Ustadz Gunawan yang beda dengan ulama lain. Saat ini umur saya sudah 41 tahun, tapi saya kelihatan, ya kelihatan, maksudnya kelihatan dari jarak jauh juga masih kelihatan. Saya kelihatan, dan mungkin ulama lain mengajarkan persatuan, kalau saya mengajarkan perempatan, karena ada simpang empat tempat kita berjalan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu ta'zim kepada guru dan anak guru menjadi poin utama dan hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Karena tanpa ta'zim ada begitu banyak musibah yang akan terjadi. Di Tarim, Yaman, ada satu pesantren yang bernama Rubat Tarim. Seorang murid yang bernama, kalau perempuan mungkin kita sebut namanya Mawar, kita sebut namanya saja Fulan. Beliau mengaji 13 tahun pada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau sangat pintar dan hafal 10 jilid Tuhfah. Tapi lupa belajar tentang adab. Suatu hari beliau memanggil sang guru dengan namanya langsung. Bukan pakai tengku, bukan pakai ustadz, bukan pakai syekh, tapi langsung ya Abdullah. Sedangkan dikatakan manada syekhi bismihi lam yamut hatta yazukal fakra ma'nawi minal ilmi. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan namanya langsung, maka tidak akan meninggal kecuali menjadi fakir, fakir harta dan fakir ilmu. Kejadian suatu hari si Fulan tiba-tiba dipanggil ke tempat lain untuk mengadakan dakwah. Beliau meninggalkan Rubat Tarim tanpa meminta izin kepada guru. Saat itu beliau berdakwah di kota Mukallah. Dan sang guru ketika melihat pengajian tidak ada si Fulan, beliau bertanya, kemana si Fulan? Sepertinya beliau pergi berdakwah. Apakah dia meminta izin kepadaku? Kami tidak tahu, sang guru. Kalau dia tidak minta izin, silahkan dia keluar dan ilmunya tetap di sini. Saat itu dakwah di Mukallah sedang berlangsung. Si Fulan tiba-tiba setelah pembukaan membaca ayat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah itu tiba-tiba beliau terdiam di atas mimbar 5 menit tanpa tahu berkata apa-apa. Ilmunya telah tinggal di tempat sang guru. Saat itu ada seorang alumni Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Beliau berkata, wahai Fulan, mintalah maaf kepada gurumu. Ini tanda kamu isaatul adab. Tapi beliau berkeras tidak mau minta maaf. Dan akhirnya beliau menjadi orang bodoh dan fakir, yang sampai ketika beliau meninggal pun tidak punya selembar kain kafan. Bahkan kafannya disedekahkan oleh Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Anda pasti kaget mendengar cerita ini. Dan kalau Anda saya, jadi saya pun pasti kaget. Bagaimana Anda tidak kaget? Anda menjadi Ustadz Gunawan, pasti kaget. Saya sendiri kaget ketika dapat kesempatan menjadi khatib di kampung saya di Mengedong. Bahkan tadi saya buru-buru, begitu senangnya, saya langsung cuci muka bahkan pakai sampo tadi. Tapi gak apa-apa, daripada muka saya rontok, saya bisa hadir bercerita tentang ta'zim kepada guru dan anak guru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak petunjuk dan uswatun hasanah dari para ulama tentang ta'zim kepada guru dan anak guru. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, "Aghdabu min at-talabi allazi la yahtarimu ustazahu walau kana al-ustazu sahibahu." Aku benci kepada orang yang tidak hormat kepada gurunya karena gurunya adalah sahabatnya. Imam Nawawi berkata, "Yam bagi lil muta'allimi wa yataaddabahu ma'ahu wa in kana asghara minhu sinna wa aqalla shahiratan wa nasaban wa salahan." Sungguh patut bagi seseorang dan sangat penting untuk menghormati guru, walaupun guru tersebut
lebih rendah umurnya, lebih rendah kekayaannya, bahkan lebih rendah kastanya dari kita. Tapi kita wajib hormat kepada guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau liman ta'allamuna minhu. Rendahkan dirimu dan bertawaduklah kepada orang yang mengajarkan kamu ilmu. Hari ini begitu banyak cerita yang kita dapatkan bagaimana kita takdim kepada guru. Di sini di Masjid Syuhada kita, beribadahlah setiap hari. Kunjungi masjid tercinta kita 5 kali sehari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan hadiri majelis ilmu. Lakukan takdim kepada guru dan anak guru. Karena hari ini disinilah pembuktian adab kita kepada sang guru. Hari ini saya begitu senang ketika diundang untuk khutbah dengan tema takdim kepada guru dan anak guru. Ketika dihubungi, Ustadz Gunawan tanggal segini kosong. Kosong, tanggal segini kosong, tanggal segini juga kosong. Ustadz sebenarnya gak pernah diundang kemana-mana ya? Kok selalu kosong? Enggak, karena tanggal 3 Desember hari ini hari bakti PU dan saya memang mengosongkan jadwal untuk masjid kita tercinta Syuhada Mangunggedung. Mungkin tanggal 4 Desember besok saya bentrok. Bentrok apa Ustadz? Dengan GAM. Mungkin bentrok dengan anak STM. Tapi hari ini khutbah kita bercerita tentang takdim kepada guru dan anak guru. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah kesimpulan kita hari ini. Gurulah yang mengajar kita semua ilmu. Makanya wajib kepada kita untuk takdim kepada guru dan anak guru. Syekh Abdul Fattah Abu Guddah menuliskan lafal doa untuk mendoakan guru-guru kita semua. Dari guru Alihba, guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen kita kuliah, bahkan guru yang membukakan ilmu agama kita, ibunda kita. Di mana ibunda kita adalah guru pertama untuk kita. Dan orang tua kita lah yang hari ini bertanggung jawab sehingga membuat kita bisa takdim kepada guru dan anak guru. Allahumma ghafir li masyaikhina. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami. Waliman allamana, dan bagi orang yang mengajarkan kami ya Allah, walaupun satu huruf, masalah dunia ataupun akhirat. Warhamhum, muliakan mereka ya Allah. Wa akrimhum, dan berikan kemuliaan kepada mereka ya Allah. Biridwanikal azim fi maqadis sidqi indaka ya arhamar rahimin. Tempatkan mereka di tempat terhormat di sisimu ya Allah, ya arhamar rahimin. Inilah doa kita selalu setelah kita sholat 5 waktu di Masjid Syuhada Mangunggedung, tempat kita menuntut ilmu. Doakan guru kita karena kita begitu perlu kepada guru. Guru mengajar kita semua ilmu. Bahkan kita makan pisang goreng aja kalau panas bisa berubah namanya menjadi hihang hoheng. Tapi hari ini guru bisa mengajarkan kita semua ilmu. Makanya wajib kepada kita takdim kepada guru dan kepada anak sang guru.